Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Nam Jamang Nai di sini ya, teman-teman ya. Di video kali ini kita mau ini vlog seorang teman kita yang orang Timor Leste baru datang ke Korea dan dia menikmati pertama kali makan chicken Korea ya, teman-teman. Oke, simak videonya terus ya, teman-teman ya. Oke. Ini coba dibuka dulu. Baru pertama kali ya, Mas ya, makan chicken Korea ya? Iya. Enak. Eh? Enak. Ya, belum tahu, belum dicoba kan? Coba dulu, Mas. Oh iya, perkenalan dulu dong namanya. Namanya siapa, Mas? Nama saya Obet. Obet? Obet dari Timor Leste. Obet kepanjangannya apa itu Obet? Obet. Ya Obet lah. Kok Obet namanya? Nama saya Abelino. Abelino. Okay. Terus? 21. Tanggal 21 teman-teman nyampe Korea. Tanggal 21 nyampe Korea dan langsung kerja tanggal berapa? 26. 26 ya. Kerja di mesin ya teman-teman di Kerang, di tempat budidaya kerang Korea dan ada di daerah Tongyeong Korea Selatan. Coba ini apanya ayamnya coba di ini dulu pakai tangan ya. Salah pakai tangan ini teman-teman, ayamnya di sini. Waduh. Dilihatin sini dong ayamnya. Yuk ini semua diangkat gitu dong. Tuh. Ini, Ini ayamnya ya teman-teman ya. Pertama kali dia makan ini. Coba kan chicken Korea katanya coba bagus. Tapi langsung pakai nasi dia teman-teman ya. Enggak langsung. Biasanya kalau orang Korea kan makan chicken itu kan buat ini saya ya, cemilan sama ini kan, lalu dia langsung pakai nasi ya. Saya ikut juga, saya juga pakai nasi nih. Oke ya, dan ini ya teman-teman, yang satu tadi ini ayam horaito itu namanya ya. Ayam horaito itu ayam tepung, ayam digoreng tepung, pakai tepung. Dan yang ini tuh pakai bumbu gitu ya, namanya kanjang namanya, ini dibumbuin pakai itu kanjang. Oke dong, langsung dicoba aja no, yang kanjang gimana rasanya no? Iya, pakai itu sumpit. Apanya? Baru pegang ya, baru pegang pakai sumpit ya. Wah. Coba. Gimana rasanya? Ngomong dong ke teman-teman sini. Enak. Eh? Enak. Oh, enak sekali apa enak doang? Iya. Sedang-sedang. Apa karena enaknya karena lapar? Ini maklum ya teman, dari tadi kan habis pulang kerja jadi makannya itu wah kayaknya lahap gitu kan. Oke, kita sambil makan kita ya teman-teman ya. Saya makan dulu. Yo makan dulu teman-teman ya, sambil makan kita. Ini chickennya nih, yang ini yang horaito, yang tepung apa ya, goreng tepung ya. Ya. Goreng tepung. Dan ini yang dibumbuin namanya kanjang gitu kan. Ini rasanya juga ini apa, agak-agak asin, gurih, himala, manisnya ada juga. Kalau yang ini rasanya itu gurih ya, kayak chicken-chicken ditepungin gitu ya teman-teman. Selamat menikmati. Kita menikmati dulu teman-teman ya. Hmm.
enak banget. Ini ya, ini jadi dikasih ini juga teman-teman ya. Ini tuh kulpis ya, iris-iris kecil-kecil ya, sama ada ininya. Buka ya teman-teman ya. Tuh isinya, tuh isinya kulpis dan ada apa ya, ada kayak saus gitu ya. Nah ya ini ya, tuh ini rasanya juga enak juga sausnya teman-teman. Mana Korea bisa dilawan ya. Mantap, kita ambil makan teman-teman ya. Dan harga chicken ini, dua bungkus ini yang retto sama kanjang ini tadi cuma 39.000 ya teman-teman. Jadi kita telepon udah dianterin gitu 39.000. Mungkin kalau kita datang ke langsung ke warungnya itu diskon 2.000 kayaknya, karena kita telepon atau enggak bedal gitu ya. Kita untuk pesan antar gitu teman-teman ya. Sambalnya yang kanjang ya, emaskan ini kanjang. Gak ada bumbunya ini teman-teman ya. Namanya apa ini? Kanjang. Ya. Kanjang ya, namanya kanjang. Udah dibumbui maksudnya. Jadi kayak ada kecap asinnya itu loh. Iya, yeah. Ya kan? Kayak model kecap asin ya. Bagus. Bagus. Emang udah melawat teman-teman. Enggak bagus aja makan chicken terus. Banyak kolesterol. Iya. Yeah. Enggak. Kolesterol kan nanti makan chicken terus. Yang penting sari. Yang penting kenyang ya. Ini. Salam demolesti gimana? Ah, salam demolesti dong ngomong. Demolesti bagus. Enggak, salam dulu. Demolesti bagus. Ngomong. Saya pakai bahasa demolesti dong. Indonesia. Iya, Indonesia. Tidak bisa. Ya. Oke teman-teman ya, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita mau menikmati habisin ini ayam dua porsi untuk berapa ini, 3 orang. Kita mau habisin dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel Nanja Mangne, teman-teman. Oke. Okay. Bye-bye, see you next time.